Apa beza antara idgham dengan ikhfa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan, itulah persoalan yang akan saya kupas jawapannya kepada anda semua. Dan jawapan itu sebenarnya saya telah kongsikan di dalam salah satu buku yang ada di package formula kuasai tajwid. Dalam buku ini, dalam package ini ada 4 buku tajwid. Semuanya cerita tentang perkara yang berbeza tentang tajwid Al-Quran. Dan salah satu bukunya adalah buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu 56 soal jawab tajwid Al-Quran. Dan jawapannya itu ada di dalam muka surat 178. Apakah beza antara ikhfa dan juga idgham? So, bezanya yang pertama dari sudut definisi. Makna for sure beza, tuan-tuan dan puan-puan. Idgham maksudnya masuk. Ikhfa tu pula maksudnya sama-sama. Itu beza dia ya. Yang kedua, bezanya adalah dari sudut huruf. Huruf-huruf idgham ya berbeza dengan huruf-huruf ikhfa. Contohnya, kalau huruf idgham ma'al gunnah, hurufnya ada 6. Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Kalau huruf ikhfa pula ada 15, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang ketiga, perbezaannya adalah dari sudut sebutan dia tu. Praktikal dia tu berbeza. Bunyi idgham ada sedikit perbezaan dengan bunyi ikhfa, di mana itu anda boleh dapatkan kalau anda berguru, insya-Allah. Cuma buku ini memberitahu anda apakah beza di antaranya. Dapatkan buku ini, insya-Allah anda akan memahami ilmu tajwid dengan lebih tepat sebab ia banyak merungkai persoalan-persoalan tajwid yang kadang-kadang mengelirukan kita.